Halo car people, kembali bersama gue Evo, welcome back to your channel. Oke, hari ini gue lagi bawa Starboy ke Auto Project nih teman-teman. Jadi Auto Project punya banyak aksesoris buat Hyundai Stargazer ya teman-teman ya. Gue sih rencananya mau beli spoiler belakang nih, mau beli spoiler belakangnya Hyundai Stargazer ya. Cuman kita lihat ada apa aja di dalam, kayaknya sih banyak gitu loh aksesoris buat Hyundai ya teman-teman ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Oke guys, nah ini gue udah beli spoilernya, belum dicat, nanti kita cat dulu. Sekarang kita bawa pulang ya. Oke car people, kita udah sampai nih di Bursa Onderdil WTC Mangga 2 ya. Nah itu gedung WTC Mangga 2, nah ini di sebelahnya nih. Jadi di sini banyak bengkel-bengkel Onderdil dan cat ya teman-teman. Nah ini jadi gue udah bawa nih spoilernya yang kemarin kita beli di Auto Project. Nah mau kita cat ya teman-teman. Jadi kita mau cat sewarna bodinya warna merah nih teman-teman. Oke, sekarang kita lihat bengkel mana yang bisa ngerjain. Nanti harganya berapa, gua akan kasih tahu ke teman-teman ya. Nah, ini. Jadi kita tinggal dulu nih. Ini juga udah diambil dari bumper buat contoh warnanya ya, teman-teman. Nah, ini. Biar nggak belang, teman-teman. Oke. Kita kalau udah jadi, kita lanjut videonya. Nah oke guys, ini spoilernya udah selesai kita cat ya, cakep banget hasilnya, kinclong banget, catnya juga bagus ya, warna metaliknya juga kelihatan banget nih ya, kena matahari tuh bagus banget ya. Jadi sekarang akan kita pasang ke Stargazer nih teman-teman ya, nanti akan kita pasang di atas ini nih. Oke, sekarang kita bawa ke Auto Project lagi untuk dipasang ya teman-teman ya. Oke, nanti udah nyampe bengkelnya, kita lanjut videonya. Oke car people, nah ini spoilernya udah selesai kita cat ya, cakep banget, rapi banget ya. Ini kemarin yang kita cat di WTC Mangga 2 ya, Bursa Onderdil di WTC Mangga 2 nih, cakep banget hasil catnya ya, kinclong banget ya, bagus ya teman-teman ya. Nanti ini jadi spoilernya akan dipasang di sini nih teman-teman ya, di atas sini nih, jadi biar makin sporty ya teman-teman ya. Nah oke guys, kita udah sampai rumah nih, ini dia spoilernya nih. Wih, cakep ya. Tuh, spoilernya keren. Cakep guys, warnanya juga merah menyala. Ya, jadi ini kelihatan sporty banget ya belakangnya. Ditambahin spoiler kayak gini. Tadinya kan cuman bulat aja gitu melengkung ya. Belakangnya tuh kayak kosong banget gitu loh. Nah, sekarang dipasangin spoiler kayak gini, kayak ada topinya gini, kelihatan mobilnya makin sporty ya teman-teman ya. Apalagi ada roof rack-nya kayak gitu. Wah, cakep nih teman-teman. Ya. Nah, ini model spoilernya juga sini ada lekukan dua kayak gini, sebelah kiri dan kanannya gini. Jadi keren banget, modern banget ya teman-teman ya. Ini jadi kemarin juga gua ngecat di Mangga 2 ya, WTC Mangga 2 tuh yang bursa aksesoris mobil.
ya 300 ribuan, tapi hasil catnya cakep tuh teman-teman ya. Kalau kalian bisa lihat, rapi banget teman-teman. Tuh, hasil catnya rapi banget ya teman-teman ya. Tuh, worth it banget ya, murah meriah 300 ribu, tapi udah cakep nih teman-teman ya. Tuh, jadi kemarin untuk contoh warna, bengkel catnya ngambil ini nih ya, yang buat derek di bumper belakang dicopot buat matchingin warna catnya ya teman-teman ya. Nih keren banget. Jadi karena mobil gua warna merah, di Auto Project tuh nggak ada spoilernya yang warna merah gitu loh teman-teman. Jadi gua beli waktu itu belum dicat, harganya 600 ribuan ya kalau nggak salah. Jadi sama gua cat 300 ribu kemarin di Mangga 2, jadi habis 1 jutaan lah ini ya teman-teman ya. Nah kecuali kalau kalian mobil Stargazer-nya warna hitam, silver atau putih, mereka ready tuh spoilernya yang udah dicat. Cuman ya harganya 1 jutaan juga ya, kurang lebih jadi sama ya teman-teman ya. Jadi kayak gini sekarang tampilannya, keren banget dari belakang. Nih kalau kita mundur sedikit tuh, keren ya, kayak ada topinya gini teman-teman. Tuh keren. Dari sini juga nih tuh. Tuh keren ya teman-teman ya. Jadi lebih sporty mobilnya, kelihatan sporty banget. Cakep, pemasangannya juga kemarin cakep, rapi ya teman-teman. Nah jadi kemarin abis gua cat di Mangga 2, Auto Project tuh bisa melayani pemasangan kembali gitu loh teman-teman. Jadi kemarin kan gua beli spoilernya di Auto Project, tapi dia nggak bisa ngecat warna merah, gua ngecatnya di luar di Mangga 2. Nah udah gitu gua balik lagi ke Auto Project karena mereka bisa melayani untuk pemasangan spoiler. Nah itu ongkosnya 100 150 ribuan ya teman-teman ya, untuk masangnya kembali gitu loh teman-teman. Jadi kemarin abis dicat gue balik ke Auto Project untuk pemasangan spoilernya teman-teman ya. Hasilnya keren banget tuh, dari samping juga keren tuh topinya. Jadi spoilernya kayak pakai topi, keren banget ya belakangnya, sporty banget teman-teman ya. Oke, jadi dari luar kayak gini ya teman-teman ya. Mobil gua, kita pelek udah kita ganti pakai ring 17, kita ceperin dikit. Nah, terus atasnya pakai roof rack gini. Sekarang belakangnya pakai spoiler kayak gini, udah ganteng ya eksteriornya sekarang Hyundai Stargazer gua, si Starboy. Oke, mungkin segitu dulu video gua hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur teman-teman di rumah. Semoga kalian enjoy dengan video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Thank you guys and see you in the next video.